makan. Tapi kok si pom-pom ngerebut makanannya ciumut? Saya ciumut sayang. Oke. Teman-teman, mereka makannya kalau pakai ikan lahap banget teman-teman. Tuh, seperti ini mereka makannya. Ini hanya 4 ekor saya simpan di dalam rumah teman-teman. Sisanya saya kandangin biar pada enggak berantem. Dan semuanya sudah saya kasih makanan teman-teman. Alhamdulillah, rezeki hari ini anak-anak. Mereka itu lahap sekali, alhamdulillah. Jadi seperti ini teman-teman, rutinitas setiap hari. Pagi saya sudah beri mereka makan nasi campur ikan, diselingin sama makanan kering whiskas gitu teman-teman. Pelan-pelan makannya pom-pom. Pom-pom rakus sih makannya sih. Cimot kebagian dikit aja ya dek, kena rebut. Tadi makanannya si Cimot ini direbut sama pom-pom teman-teman. Itu pom-pom yang warna kuning memang agak galak dia. Karena dia memang salah satu kucing paling lama. Sama dengan Cimot sih, sama Cimot sama pom-pom itu kucing lama. Sudah sekitar 4 tahun lebih saya bersama mereka teman-teman. Nah kalau Fionet ini saya bawa pulang itu sekitar 2 tahun lebih dikit. Kalau Monique baru 1 bulan sama saya teman-teman. Seperti itulah. Mereka itu lebih suka makan ikan dicampur nasi gitu teman-teman. Kebanding whiskas mereka makannya enggak terlalu lahap. Enak ya. Nah, kan si pom-pom pindah-pindah makannya teman-teman. Setelah punya dia sedikit, melihat punya Monique masih banyak, disamperin lagi pom-pom. Mau makan punya dedek deui lagi. Oh, dia sudah kenyang teman-teman. Ayo dimakan. Habisin ya sayang ya. Lah, ada satu lagi gak kebagian emang. Si Oni, Oni. Oni gak kebagian kah? Sini, coba dulu. Nah, dedek Oni makan juga. Nah. Gak boleh berantem sayang. Nah. Yang berantem, pom-pom udah makan banyak. Saya juga tadinya kirain Oni sudah makan, lupa teman-teman. Karena kucingnya terlalu banyak kadang suka kayak gitu. Suka memberinya itu saya ketinggalan gitu. Tapi saya perhatiin kok. Yang mana belum makan nanti saya sodorin, terkadang ada yang ngalah gitu kan teman-teman. Nah yang suka ngalah gitu kadang badan mereka agak kurus gitu jadinya. Kayak si Cimot, Oni. Mereka itu kalau makan itu suka ngalah gitu. Akhirnya gak kebagian. Jadi mereka agak kurus sendiri gitu teman-teman. Kalau si Monique, dia makan gak pernah ketinggalan sih. Monique, Onet sama pom-pom itu nih, dia makannya gak pernah ketinggalan. Nah si Bujang lagi datang, direbut lagi makanan Oni. Aja teman-teman punya Oni kasihan. Direbut ya sama kakak Onet ya. Kita makan. Biar gendut sayang, kamu agak kurus. Makan lagi. Habisin ya, sayang. Oke, jadi semua ada kebagian makan teman-teman. Dede Oni makan ya sayang ya, habiskan ya nak ya, kamu kurus ya nak. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Doakan rezekinya anak-anak banyak ya.
agar bisa beli ikan terus buat mereka dan teman-teman juga. Semoga diberikan kesehatan dan rezeki yang banyak juga ya. Amin. Sampai jumpa.